kedatangan perahan ini untuk kami boleh saling berbagi, berbagi kegembiraan, berbagi sukacita. Itu ingin merasakan kasih sayang dari kita, ingin merasakan kalau mereka itu ada yang merindukan, karena mereka nggak mengharapkan seberapa banyak yang harus kita sumbangkan kepada mereka, tetapi seberapa besar perhatian kita kepada mereka. Bisa kita lihat di dalam ini ya, masih hiruk pikuk, ini acara makan, dan tentunya kami senang lihat anak-anak di sini. Terlihat dari mulai awal acara, pertengahan sampai akhir itu mereka semua gembira, nyanyi, mendengarkan firman, joget-joget dan sebagainya. Puji Tuhan, acara bakti sosial dari Soul Sister hari ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk Yayasan Bakti Luhur, yang mana Yayasan Bakti Luhur ini khusus untuk mengurusi anak-anak berkebutuhan khusus, tuna grahita, tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, dan autis. Mereka mendidik, mendampingi, sehingga menjadi manusia yang mandiri dan mempunyai martabat juga di tengah masyarakat. Terbentuknya Soul Sister juga sangat cepat, ya. Itu dimulai dari kita WA-WA-an secara pribadi, japri antara saya dengan Ade, dengan Beb, Ola, ya, mengenai kerinduan kita untuk bisa mengadakan Natal di tempat anak-anak disabilitas. Dan kemudian kita mencoba mengundang teman-teman, ya, untuk di dalam WA group. Tadinya WA group nggak punya nama, ya, cuman tulisannya Natal bersama anak-anak disabilitas. Dan dalam tempo seminggu setelah dibentuknya WA group, kemudian kita menggalang dana dan terbentuklah dana. Bahkan kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu sudah terkumpul dana sebesar
hampir 60 juta. Bahkan sekarang udah lebih dari itu, ada sekitar, kalau di total-total ada sekitar dengan yang sumbangan dari suatu perusahaan ada sekitar 78 juta something lah ya. Saya jualan baju di online shop. Saya punya pingin mensosialisasikan kepada online shop yang lainnya agar supaya bisa peduli kepada anak-anak yang mereka itu yang punya karunia khusus, terlebih ya, agar supaya mereka bisa diperhatikan, agar supaya mereka itu pingin merasakan kasih sayang dari kita, pingin merasakan kalau mereka itu ada yang merindukan, karena mereka gak mengharapkan seberapa banyak yang harus kita sumbangkan kepada mereka, tetapi seberapa besar perhatian kita kepada mereka. Mereka tidak perlu sumbangan yang begitu besar, tetapi dengan perhatian, dengan kedatangan kita, mereka itu udah sangat terhibur dan sangat bahagia. Mungkin seperti tadi bisa lihat anak-anak itu kalau ngelihat kakak-kakak kita yang ada, pingin semuanya pingin meluk kita gitu kan, pingin merasakan kasih sayang, pingin dipeluk, pingin dicintain. Kalau mereka itu ada gitu. Kalau saya sih lebih kayak sharing is caring ya. Jadi kalau kita bikin anak-anak bahagia, otomatis bahagia itu juga refleks ke kita gitu. Kalau kita biasanya mungkin kita bisa bantu biaya, dana, tapi tenaga juga. Jadi yang kalau kita bisa bikin anak-anak senang, kita juga ikutin senang sebenarnya. Merry Christmas and Happy New Year buat semua. Semoga Natal tahun 2019 ini bisa menjadi memberi berkat yang sempurna bagi teman-teman, dan dalam menyongsong tahun 2020 kita mendapat berkat lebih banyak lagi. Dan ya, ini teman dari Sekolah Kasih Abad. Karena kita di sini bisa sharing tentang semuanya, dan kita sangat bersyukur dikasih keadaan seperti ini karena kita melihat langsung mereka sangat benar-benar punya energi kehidupan yang lebih baik dibanding kita ya. Rasa syukur mereka yang luar biasa, dan mereka itu bersyukur apa yang mereka dapat dan berusaha menjadi lebih baik. Iya benar. We love this charity, dan terus kembangkan terus jiwa sosialnya atas segala apa yang kita bisa bantu untuk yang membutuhkan selalu. Puji Tuhan, God is so good. Ini kita prepare-nya gak lebih dari sebulan, hanya spontanitas karena memang rutinitas ya kita lakukan. Udah 6 tahun di sini, 6 tahun ke-6 sebagai pencari dana. Ini lurahnya soalnya, Ibu Ade lurahnya. Dan ini rutin kita lakukan karena dibutuhkan perhatian khusus dari kita yang diberkati untuk memberkati di sini. Sangat-sangat memberkati sekali dan luar biasa buat apa yang mereka lakukan, buat apa yang mereka kerjakan, sangat-sangat memberkati khususnya bagi yayasan di tempat ini. Sukses buat Soul Sister, Tuhan Yesus memberkati dengan segala kelimpahan dan keberkatan. Amin, itu doa kami, Tuhan berkati. Halo. Semoga apa yang telah diberikan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak Yayasan Bakti Luhur Disabilitas, dan juga dapat meneruskan kehidupan ke depan untuk anak-anak panti asuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.
Saya Rita Kenjo, saya Tika Ataka, mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Love you. Terima kasih kepada PT Trimegah yang pada hari ini telah memberikan berkatnya untuk anak-anak di Yayasan Bakti Luhur, yayasan yang mengurus anak-anak berkebutuhan khusus. Semoga menjadi berkat untuk anak-anak yang telah kami urus sampai saat ini. Semoga Tuhan berkati. Untuk keluarga besar Yayasan Bakti Luhur, orang tua, guru, pengasuh, dan terutama para suster, saya ucapkan selamat Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Tuhan memberkati. Aku JJ mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. Selamat besar dan Natal. Selamat Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal dari saya, dari Soul Sister, dan dari teman-teman Kasih Abah, oke? Okay? Adik-adik Kasih Abah.